Hey, Sobu. Mga Tabi. Hey. Selamat pagi, guys. Oke, teman-teman, cat lover dimanapun kalian berada. Ini hari ketiga semenjak kitten ini sakit. Tapi alhamdulillah, hari pertama sekarang udah baik kan. Hari pertama kemarin kan ngedrop banget ya, lemes gitu. Kemudian hari kedua tambah parah. Hari kedua itu udah gak bisa bangun, jalan sempoyongan kayak gitu. Dan pagi ini alhamdulillah mereka udah bisa jalan. Meskipun masih lemes, mereka masih bisa jalan tegak, guys. Kayak gitu, yang terutama yang Isobu. Kalau Kurama emang dia lincah banget. Yang Mata Tabi ini masih kayak apa? Kakinya masih terseok-seok gitu. Tapi enggak apa-apa. Hari ini induknya datang lagi. Selain nanti ada tambahan madu dan makanan sentrat dan lain sebagainya, dia sekarang ketambahan ASI juga. Ini soalnya yang Mata Tabi sama Isobu itu udah berapa hari nggak minum susu ya. Padahal induknya itu di sini, guys, tapi dia nggak minum susu gitu. Udah mulai makan sentrat sendiri gitu, nggak nyusu lagi. Kalau yang Kurama emang nyusu terus semenjak ada induk ini. Nah, tapi sekarang ini induknya balik lagi dan mereka kayaknya kangen banget sih sama rasa susu induknya. Sekarang udah lihat itu kalau nyusu. Udah gak bisa diganggu mereka bertiga. Langsung dihajar induknya. Sampai gak bisa gerak kemana-mana tuh induknya. Tapi gak apa-apa lah, semoga sehat-sehat semua ya. Alhamdulillah mereka sekarang kondisinya, kitten-kitten ini mulai membaik. Mudah-mudahan setiap harinya semakin sehat ya. Jangan sampai menyusul Sukaku. Ya, kalian di sini aja ya. Masih panjang. Minum yang banyak, makan yang banyak ya, biar sehat. Oke. Oke, guys, sekian update perkembangan dari kitten-kitten biju kita. Hai guys, selamat sore. Ini update hari keempat. Kucing-kucingku yang kemarin sakit sekarang udah sehat berkat bantuan dari si induk ini. Kemarin juga ada tambahan madu kayak gitu, suplemen. Dan ini udah ketambahan nasi, sekarang udah bisa ceria lagi. Udah bisa jalan-jalan. Hus. Mama, arep nendi? Mau kemana? Sini aja, yuk, gak usah jalan-jalan jauh lagi. Tuh si Kurama. Nih, berkat bantuan mama kucing ini sekarang udah sehat-sehat semua. Makasih mama. Tuh anak-anaknya sehat kan. Udah bisa berkeliaran lagi, udah bisa jalan-jalan, udah bisa bermain lagi. Terima kasih buat doanya teman-teman semua. Sekarang mereka udah sehat, udah bisa bermain lagi. Oke. Mama kucing jangan pergi-pergi lagi ya. Dia tuh gabur-gaburan, guys. Soalnya kemarin itu aku adopsi induk itu sama anaknya yang dua ini, yang Mata Tabi sama Isobu. Dan pemilik sebelumnya itu tetangga, gak terlalu jauh dari rumah, jadi ya sering pulang gitu. Dan di sana itu mereka apa lagi menghindari kucing kayak gitu, soalnya mau ada bayi, mau lahiran, jadi kucingnya
dipindah dulu kayak gitu, mau diberikan kepada orang, makanya kemarin tak bawa. Kayak gitu ceritanya. Oke, alhamdulillah mereka sekarang udah sehat-sehat lagi, udah bisa jalan-jalan lagi, bisa berlari lagi. Oke, besok mungkin jeda 2 hari atau 3 hari mau tak mandiin mereka. Soalnya kemarin itu habis sakit itu badannya kotor semua, bau lagi. Ya, sehat-sehat ya, jangan sakit-sakit. Anaknya di sini sekarang nggak usah balik-balik lagi, ya. Ini udah nginep di sini berapa hari ya? Udah 5 hari mungkin. Kalau anaknya udah seminggu. Ini belum ada 5 hari. Paling 4 hari mungkin. Mana? Hus. Hey, Sobu. Mana Tabi? Hey. Jangan jauh-jauh. Dicari duknya nih lo. Jangan jauh-jauh anakmu nanti nyariin dulu. Oke, gitu aja guys untuk hari ini. Mereka udah sehat. Thank you, bye-bye.